Ya, termasuk paling beruntung. Ceritakan sampai beruntungnya. Jadi yang saya ingat nih, ini perlu catatan sejarah ya. Saya ingat banget habis subuh, habis ngisi acara itu, nggak tahu beliau ngisi apa, nelpon siapa, dibilang gini. Gitu, saya ingat banget. Jadi dibilang, saya makanya saya cerita ke orang-orang. Inilah motivasi buat kita semua. Dibilang 4 bulan, 3 bulan, 5 bulan lagi ente nggak bisa ngundang aneh begini. Itu harus istilah kata setengah tahun baru dapat. Dan doain aneh, aneh mau bikin sekolah internasional. Wallahi demi Allah, itu saya nggak percaya. Tapi emang luar biasa. Tuhan punya karunia luar biasa. Aneh ngajarin orang visualisasi. Tapi setelah aneh udah umur lewat, udah mau 50. Sayang aneh baru tahu ilmunya itu. Dirahasiain sama orang luar negeri. Aneh tahun 4, waktu umur 40-an, 45-an sempat jadi dosen di Taiwan University of Technology. Masya Allah.